more than a century, pepper has been strongly associated with Malaysia. Today, pepper is one of the main agricultural products of the country, with Sarawak, the land of the hornbills, being the biggest contributor. Pepper and hornbills land is a fragrant addition to any dish, and has made a name for itself in the global spice market and has become a household brand. Under the great blue sky over Hornbill's land grows Sarawak's treasure, pepper. Its reputation precedes itself and is used by millions all over the world. However, very few understand the challenges faced by pepper farmers. Episode 3, Adversity. Minat ini kerana kita memang dah ada kebun. So bila kita dah ada kebun, kita dah setkan kita punya mind itu, memang kita nak berusaha juga. Walaupun masa itu memang saya bekerja untuk lada saya itu memang satu hobi lah, memang betul-betul berminat saya dengan kebun lada. And then yang kedua, saya berfikir juga bila cuti sekolah, kalau saya balik rumah panjang, saya tengok orang semua pergi kebun, saya duduk je dekat rumah. So timbul masalah, apa orang kata, boring. Bila boring, lada memang kita lada kecil. So bila kita fikir boring, so saya usahakan sendiri bersama dengan kakak saya masa itu belum kahwin. So kita usahakan sendiri, kita cuba cari kita tanam 200 kita tanam, and then kita usahakan, and then bila sampai ada satu lagi masa itu, ada kita punya masalah dengan lada lah dulu. Tahun 1997-98 inflasi betul-betul pening kepala. Harga baja naik, harga lada RM2.50, masih ingat saya. Memang betul-betul minat lah. Tak boleh buang. Sekarang dah bekerja pun makin tak tambah lagi. Okey, setakat hari ini kebanyakan lada yang ditanam di sini lada kilas. Saya pun tidak pasti sangat kerana yang tanamnya dulu bukan saya. Kira orang yang saya upah, orang saya gaji. Kalau kita dapat round ke bawah sana baru ada lada. Memang lada lokal lah, lada lokal dia daun dia besar, lebar. Dari segi buah dia pun mungkin dia kurang sikit lah kalau dibandingkan dengan lada kilas seperti ini. Ini kalau kita nampak sekarang pun buah dia jernih, tidak ada bintik-bintik. Kalau beza dia, kalau kita lihat dari lada tempatan, lada lokal kawasan berbanding dengan lada ini memang baiklah, memang bagus. Sekiranya dijaga dengan elok, maksud dia kita kena apa tunas dia, masa kita jaga dia dulu kena buang, memang dia lebih bagus daripada lada biasa lah. Satu lagi dia punya tangkai yang ini, okay. Berbanding dengan lada biasa, yang ini dia lebih panjang. Dia lebih panjang. Lada biasa dia pendek sikit. Okay, dari segi kuantiti dia, lada ini memang antara lada yang setakat inilah yang kita tanam di kawasan ini. Kawasan lain kita tak tahu lah. Setakat ini memang memuaskan.
ada kilas memang memuaskan kalau dia betul-betul dijaga. Serangan kulat itu memang mana-mana lada. Mana-mana lada memang senang. Cara yang biasa kita buatlah. Contoh deh, kalau satu pokok ini kena, kita terus gali dia punya akar, tanah, gali. Memang di bawah sini memang ada tumpuk dia. Memang ada. Okay, biasanya bila kita gali, nasib lah. Kalau nasib ada, dia hidup. Kalau nasib tidak ada, memang dia akan mati. And then dia bukan satu ini, dia akan merebak. Dia akan merebak lebih kurang 2-3 pokok ke kiri kanan, memang kena. So cara yang selalu kita buat, kita korek. Biar dia punya akar dalam tanah ini terangkat. Mungkin kita biar dia beberapa bulan biasanya. Dia ada macam apa, kulat putih. Kadang-kadang dia punya akar berbunyo-bunyo akar. Saya pernah tanya orang yang memang betul-betul mengusahakan lada. Disebabkan akar dia yang berbunyo, bila kita bagi baja, dia punya makanan, kita kata cakap makanan lah baja itu, zat dari baja itu tidak sampai ke pokok dia. Tidak sampai kena tersekat pada bahagian yang bunyo. So bila dia tidak sampai, itu yang menyebabkan lada memang kuning. Kuning, buah pun tidak mau, daun selalu jatuh, gugur, kadang-kadang dia mati. Memang dia akan mati disebabkan serangan kulat. Kita kena cabut rumput ini sebab kalau kita mau meracun rumput, kita senang lagi supaya tidak kena akar dan tidak kena dengan daun ini. Kalau rumput banyak dekat pokok lada ni, dia mudah kena serang penyakit buruk akar. Sebab itu kita kena cabut rumput inilah, buang semua rumput ini. Lebih-lebih lagi dia supaya kita senang spray rumput lah, supaya tidak kena daun dan akar dia sekali. Lada ini sekarang dia sedang layu. Lepas tu dia memang mati. Ini lada ini mati disebabkan dia akar dia buruk. Ini tengok, ini urat dia dah jadi hitam. Kalau lada kita sudah kena penyakit buruk akar macam ni, memang susah kita nak ubat dia. Sebab dekat MPB pun mereka kata memang tiada ada ubat. Tidak ada racun untuk mengubat lada kalau dia kena sakit urat macam ini. Kebanyakan daerah Julau ini, lada kami orang mati kerana penyakit urat ini, foot rot ini. Yang biasalah, secara kalau kita di sini, kadang-kadang kita hanya bersihkan dia punya bawah sini. Okay, yang kita nak bersihkan dia lah. Yang biasanya daun ini yang membawa macam dia terlampau lembap. Bila dia terlampau lembap, kemungkinan dia punya pengaliran air ke, dia tidak bagus. Bila terlalu banyak air, mungkin menyebabkan, itu yang menyebabkan akar dia reput. Okay, and then yang kedua, dahan yang bawah sini, bila dia sudah penuh, itu yang kadang-kadang kita buang, supaya kita boleh bagi dia ruang udara satu, dia akan dapat cahaya yang lebih. So kena itu yang kalau dari segi saintifik, dari segi sains, kena tumbuhan dia perlukan karbon dioksida, pengudaraan dia sana mungkin dia perlukan sangat, kelembapan dia. So cara yang kita biasa buat memang macam lah. Dia kalau dia dibiarkan, mungkin kesan dia macam ini. Ini kesan terakhir dia. Saya rasa inilah dia. Kerana bila dah macam ini, daun ini akan jatuh. Tapi sama ada dia efek dengan orang ini, saya pun tak perasan lah. Tapi ini sangat senang tangah. So dia mati dia sebenarnya. Sudah mati. Ini satu. Tengok dia melekat sini. Ini kulat. Saya tak tahu apa kulat. Dia, yang ini lagi bahaya. Kalau dia sudah terlalu banyak, batang ini mati nih.
dia akan mati. Dia akan putus ini ataupun dia akan putus ini. Ini ada kulat. Tengok. Dia punya buah pun kena. Ini dia punya bunga kena. Sudah melekat sudah dengan kulat. Ini putih sudah. Ini memang akan jatuhlah ni. Memang akan jatuh kerana sekarang dia pun sudah layu kalau dibandingkan dengan ini, dia sangat-sangat berbeza. Ini sudah kena serangan kulat. Ini lagi ini. Ini memang akan kalau lambat spray dia akan merebak. Dia akan ini dia. Ini dia punya kulat tadi lah. Ataupun tengok sampai ke bawah dia. Beberapa pokok ke bawah. Ini kita lambat tahu. So dia memang mati sudah. Dia tak dapat selamat. Ini hampir kena. Ini sudah kena lah tapi hampir mati dia. Pepper is vulnerable to pests and diseases which can damage or kill the plant, rendering a serious loss to pepper farmers. Pepper weevil, Olophobaris pepperis, is no stranger to pepper farmers. The pest feeds on the plant and causes it to shed its fruit. Another destructive pest is the tingit bug, or the Chronochoris hoeti, also known as the lace bug. These bugs are less than 5 millimeters long, but can cause grievous harm to the plant, causing the pepper spikes to fall off prematurely. Pests aren't the only thing that worries a pepper farmer. Fungi that thrive in a tropical and humid climate can also become a problem. The most common diseases that farmers need to guard against are foot rot, blackberry, pink disease, velvet blight, white root, and slow decline or yellowing due to combined infestation by nematodes or roundworms. Lembaga lada pernah melawat lada kita, dia cek penyelesaian dari mereka. Mereka ada bagi kita racun, macam racun kulat. Dia try dulu. Dalam tempoh 2 bulan, 3 bulan dia akan datang. So bila dia datang, dia cek lada. Kalau first time dia datang, dia bagi bulan ketiga dia datang, dia tengok ada perubahan. So kalau ada perubahan, dia akan cadangkan kita gunakan racun yang dia bagilah. Kalau tidak dapat dia selesaikan, dia akan cari lagi. Dia akan balik ke biasanya ke kucing lah. Dia akan buat resource and then bila 2-3 minggu dia akan call kita. Dia akan call, dia akan datang. So kita akan bawa dia kepada contoh pokok ataupun kebun. Dia akan bawa sana, dia akan cek. So sekiranya penyelesaian itu ada okey, so dia akan teruskanlah. Selalunya lembaga lada, kalau kita melaporkan masalah tanaman, dia akan datang. At least memang tiap 3 bulan memang akan datang. Memang mereka ada, dari kucing. So, berterima kasihlah dengan mereka kerana membantu kita sebagai pengusaha lada. 57 kilometers away from Julau lies Serike, the largest town in close proximity to the pepper farming village. Serike is home to juicy pineapples and is also where the Malaysian Pepper Board is located. Also known as MPB, their main goal is to ensure that the Sarawakian pepper industry continues to thrive. Nama saya Razali Benci. Saya ketua unit untuk unit perdagangan dan juga saya keseluruhannya memantau lah, menyelia sekali aktiviti pembelian lada dan kawalan stok lada di MPB Serike. Untuk di makmal pula, saya buat kawalan ke atas aktiviti analisa makmal di MPB Serike lah. Sarawak lada kalau diikutkan antara lada yang terbaik di dunia lah. Walaupun kita di Sarawak ni bukanlah pengeluar utama lada di dunia, tapi
kualiti dia ada sedikit berbeza. Sebab saya pernah pergi Vietnam untuk join function IPC. Lada Vietnam dia macam kurang wangi sikit. Kalau macam lada Sarawak, dia wangi tau. Sebab itu dia dipanggil lada Sarawak. Tapi kalau lada Sarawak ini ditanam di Johor misalnya, memang di Johor pun ada lembaga lada juga kan. Dia punya kualiti agak berbeza. Mungkin disebabkan dia punya tekstur tanah juga lah, macam itulah. Reputasi negara Ipadan pertama saya sangat bagus. Sebab itu kita punya sistem penggeredan tu kan, dia ada masing-masing label dia tau. Label tu yang menentukan berapa bagusnya sistem penggeredan lada kita itu. Sebab negara lain tak ada tau label-label tu. Macam kita ada Great Export Special Black, kita ada FAQ Black, dia ada label-label tertentu. Yang itu yang akan menentukan grade lada tersebut. Pada saya, lada merupakan makanan ruji juga. Walaupun kita bukanlah pengguna yang ekstrim produk-produk lada, tetapi ia tetap menjadi keutamaan dalam masakan. Tanpa garam, tanpa lada, masakan tak akan rasa apa-apa. Kalau ikutkan, lada ini boleh dikatakan tanaman yang agak manja sikit lah. Macam dia long lasting, tetapi tanpa penjagaan yang secara berkala, macam pembajaan, proses penggunaan racun yang sesuai, lada tu nanti tidak akan membuahkan hasil tau. Selepas 3 tahun pertama lada ditanam, ia akan sudah membuahkan hasil. Dia ikut dia punya variety tersendirilah, boleh sampai ke 3 ke 5 kilo satu pokok tau. Bayangkan kalau ada farmer yang menanam lada sampai 200 pokok, bayangkan berapa hasil dia. Tetapi jika dia tidak diselenggara dengan betul, ia tidak akan memberikan hasil yang banyak. Plus harga baja, harga racun juga melambung naik juga sekarang kan. Jadi sebab itu lembaga lada pun ada menyediakan bantuan-bantuan kepada para pekebun, memberi subsidi baja dan racun bagi memudahkan mereka. Sebab tak tahu kan pekebun-pekebun ini daripada orang kampung semua kan. So memang memerlukan bantuan seperti itulah. Macam sekarang kan ada bantuan pemberian voucher kan. Voucher tu untuk mereka menuntut baja dan racun. Keadaan sekarang kan pandemik COVID-19 kan. Jadi farmer memang memerlukan bantuan itu semua. Despite their hard work, the MPB is unable to lend support to all pepper farmers, especially those living in rural areas. However, this doesn't dampen the spirits of pepper farmers who continue to persevere through hardships and setbacks. Saya start tanam lada sini bulan 9 2006 saya tanam lada sini. Saya tanam padi ya dulu, saya tanam padi sama lada sini. Sebab saya tidak mau tanam padi lagi, saya mau untuk sedikit saja. Sebab dia tidak panjang umur. Kalau dia cepat keluar hasil, dia tidak panjang umur lada. Itu mula-mula saya tanam 220 pakai buan semua. Itu kucing. Itu umur dia sudah berapa tahun? 14 tahun sudah itu lada. Saya start keluar bunga itu bulan 11. Saya buang rau dulu, simpan baja batu. Sudah simpan baja batu 14 hari. Saya buang baja Novatec sebab itu Cina sibu. Kalau lu lada tidak mau pakai baja lain, tu tukar Novatec. Dan Novatec saya pakai perut selobo. 2 minggu selepas dapat suskut selobo baru kembang dia tu ke mata bunga dia. 1 minggu sudah saya buang baja kedua itu. 1 minggu sudah. Kalau saya buang itu, saya suruh dia keluar hasil tu. Kalau dia berhenti keluar, dia tidak mau keluar lagi itu lah. Itu lah. Lagi mau sambung dia bunga itu. Kalau dia sampai 3 kali, bulan 1, bulan 2 dan bulan ketiga, dia mau sambung bunga lagi. Kasih dia banyak bunga. Kasih dia hasil pun banyak, bunga pun bagus. Dia buat kau buang baja batu dulu, baru sembuh baja Petronas. Buang sembuh baja Petronas tu, pakai baja Petronas dulu tu, Petronas, baja Petronas. Daun dia gugur, baru hasil dia mau keluar banyak hasil tu. Kalau tidak begitu, tidak mau keluar. Ya, bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasil dia keluar. 8 bulan, boleh boleh 8 bulan itu sekarang. Satu, kalau dia hitam, dia lebih berat lagi dari lada kucing. Gitu. Putih, ringan. So, kalau bikin lada hitam, dia lebih berat lagi. Ada kulat, itu. Itu kulat, bro. Kulat. Saya mau tanam dua tempat, takut ini. Kalau ini rusak, setelah sana lagi ada. Itu, saya mau tanam satu tempat saja. Itulah cabaran dia, bunga itu mau jatuh. Mana ada kursus, sebab kursus 3 hari manggang saja, mana saya mau. Dulu saya cakap, saya 8 tahun sudah belajar, saya belajar di tempat saya sendiri. Apa yang sakit, apa baja saya mau pakai. Kalau 3 bulan mau saya kursus, baru saya tahu macam mana. Racun apa kah pakai itu, mau bunuh itu serangga. Ya susah, tidak ada kursus 3 bulan. Berapa tu angka saya itu sudah terima. Tidak apa yang jatuh, tidak apa lah saya cakap. Burung makan tidak peduli saya. Tidak, kalau awak tidak mau makan burung, saya kasih sini bini. Kalau awak tidak mau makan burung, jangan bunuh burung. Itu kasih dia buah banyak, kasih burung makan, kasih kita sikit. Tuan dah, ada tuan di belakang. Dia tengok kita bekerja.
Berapa Tuhan kasih, saya terima saja. Saya tidak mau panas hati. Kalau banyak memang sombong kita, ya tak peduli orang lain lagi. Ya kasih, saya terima, ya kasih, saya terima. Memang kalau tidak racun memang kena serangga. Ulat, serangga, sama banyak. Kalau lama-lama ini pun ada kacau, ini macam rejang. Yang mau buang, kalau tidak mau buang dia pandai tua nanti, mati. Oh. Yang ini kulat, nanti dia mati, jatuh dia. Kena ini kulat. Kalau sudah dibuang ini macam, tidak tahu apa macam pakai racun, pakai buang ini. Kalau dia jatuh, nanti jadi lagi. Oh. Kalau itu ada kucing memang suka ini barang, mau tarik dia. Kami orang cakap ini rejang ini, habis oh, dia punya itu batang, kena ini rejang. Dia pandai pusing. Banyak tengok sana, oh. Susah kerja dia, baja. Lagi itu tiang, itu saja masalah dia. Dia tu kokak ngesum kena mansut ke bungai atau tinitih ke mulai berpun hari. Dalam sepun dia kak makai 400 ke 500 gram. Dalam masa 3 kali ya dalam 400 ke 300 gram. Lepas tu udahnya mimik-mimik lah. Nyak lai kos ya. Kos sum tu terlalu tinggi buat kami ke berkebun tu nyak. Kita kena nemu. Sampai 6 kali ya untuk setahun. 6 kali kami bubuh baja. Ambil sum untuk sekuang sada ikan tu kurang lebih ya 400 ke 500 gram untuk satu sepuan. Ah dia tu ko kak madah ke ni cerong sum ya. Tubeh ya. Nak pedak tau. Atuk cara kami ditok ngesum. Muai baja ketuk. Due to the increasing costs of both fertilizers and pesticides, pepper farmers are becoming laden with burden. Some 30,000 pepper farmers in Sarawak are feeling the pinch of a deteriorating economy. Pepper farming has changed the lives of villagers living in rural areas for the better part of the decade. But the drastic drop in the price of commodities of late has drastically affected their livelihood. Many pepper farmers in Sarawak have abandoned their farms due to increasingly low pepper prices against the rising high costs of farm maintenance, fertilizers, and pesticides. In the next episode, we shall witness the traditional Dayak ritual practiced through generations, believed to increase their chances for bountiful harvests throughout the year.